Apakah bisa dengan hanya 2000 diamond kita mendapatkan Techno Gamer ini? Mari kita lihat kawan-kawannya. Sekali lagi buka. Bismillahirrahmanirrahim. Come on, come on. Go, 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 go. Power Ranger. Let's go. Oke, kawan-kawan. Jadi pada video kali ini, gue masih bermain Free Fire Battlegrounds lagi, bosku. Mantap. Oke. Jadi di Free Fire kali ini kita bakalan membuka yang namanya Diamond Royal, karena di sini udah ada hadiah utama yang baru kawan-kawan, itu Techno Gamer. Waduh, ini gamer sejati kawan-kawan, by the way ini. Waduh, keren banget cuy. Pakai pistol, pistolnya Desert Eagle, kayak itu dual pistol cuy ya. Memang bukan kaleng-kaleng. Wah, ini keren banget gila. Kepalanya bos pakai VR dia, pakai virtual reality. Celananya cuy, widih, macam anak jalanan ya. Oke, bajunya, widih, bajunya lewukan ya bosku, keren juga bajunya ya. Dan palanya cuy pakai VR, pakai headset juga anjay. Wah, ini gamer sejati kawan-kawan. Sepatunya, oh, bisa terbang nih sepatunya boy, bukan kaleng-kaleng. Dan gue juga by the way belum dapat ini kayak Depp ini bosku nih. Waduh, pengen banget dapat kayak si Depp itu. Dan ini udah banyak hadiah yang gue dapat cuy, cuman tinggal dikit-dikit doang nih. Kepala polisi, topi belakang, terus baju koboi. Nah, baju koboi wanita nih belum dapat coy. Oke, Depp ini. Oke nih. Wah, bukan kaleng-kaleng coy. Bukan kaleng-kaleng. Hai kawan-kawan, langsung aja kita bakalan mulai spinnya coy. Tapi sebelum itu, buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis kawan-kawan. Oke, langsung kita mulai aja kawan-kawan. Tunggu. Sebelum kita melanjutkan ke permainannya, gue pengen ngasih tau kalian, gue pengen memperkenalkan kalian sebuah aplikasi yang sangat berguna banget buat smartphone kalian. Nih, ini buat kalian semua yang ketika lagi bermain game itu suka nge-lag, suka patah-patah, ini solusinya kawan-kawan. Kalian buka Play Store kawan-kawan, ya, mantap. Langsung kalian tulis di atas Nox Cleaner. Oke bosku, ini dia aplikasinya. Wow, gue udah ngedownload aplikasi ini kawan-kawan, dan ternyata benar-benar terbukti bosku kalau Nox Cleaner ini sangat membantu banget smartphone gue biar lebih maksimal lagi kerjanya smartphone gue. Oke, pertama kita bakalan buka dulu aplikasinya kawan-kawan. Nah, ini ada tampilan pertamanya. Jadi Nox Cleaner ini punya banyak sekali fitur kawan-kawan sini. Mari kita buka percepat RAM kawan-kawan. Nah, percepat RAM ini sangat berguna banget buat handphone kalian, supaya handphone kalian itu dapat memaksimalkan kinerja RAM handphone kalian kawan-kawan sini. Langsung kita percepat aja, ada 348 MB kawan-kawan. Langsung kita percepat aja RAM kita kawan-kawan, supaya lebih maksimal lagi dan supaya tidak patah-patah. Cepet banget cara kerja kawan-kawan, bukan kaleng-kaleng. Oke, langsung kita menuju ke pendingin CPU nih bosku. Nih biar handphone kalian tuh gak cepat panas. Nih, pasti kan banyak banget dari kalian semua ketika lagi bermain game atau ketika lagi menonton YouTube atau segalanya, handphone kalian cepat panas kan? Nah, ini dia solusinya kawan-kawan. Gunakan fitur pendingin CPU ini kawan-kawan. Oke kawan-kawan. Dan sekarang gue pengen memindai handphone gue dulu, supaya handphone gue tuh lebih maksimal lagi bekerja dan gak nge-lag bosku ya. Mari kita coba pindai kawan-kawan, memulai pemindaian bosku. Yoi mantul. Widih, banyak banget boy, sampai gua, wah, 1 GB cu, mantap. Oke, nah, ini banyak banget bosku sampahnya. Jadi kita bisa memilih sampah apa saja yang pengen kita pilih coy, yang pingin kita bersihkan. Ini izin membersihkan cache bodo amat itu dia boy, sistem. Oke, kita aktifkan kawan-kawan di sini. Oke, kita konfigurasi. Di sini kita mari nyalakan kawan-kawan ya Nox Cleaner-nya. Wih, siap, aktif. Mantap jiwa cuy. Oke, langsung kita bersihkan saja bosku. Yo, wede. Sangat gampang sekali caranya bosku, dan sangat cepat sekali gitu loh boy. Mantap jiwa, bukan kaleng-kaleng. Coba kita menuju ke fitur lainnya kawan-kawan di sini. Dan wow, di sini kita bisa membersihkan WhatsApp, LINE, dan WeChat. Sangat berguna banget kawan-kawan. Lalu ada mempercepat memori, mendinginkan CPU, super hemat baterai, dan membersihkan mendalam. Ini super hemat baterai ini sangat berguna banget nih bro, yang kita pengen bermain game biar lebih lama lagi kawan-kawan, biar nggak terlalu sering mencharger smartphone kawan-kawan. Sangat membutuhkan sekali aplikasi ini kawan-kawan, Nox Cleaner ini, dan fitur
hemat baterai. Buat kalian semua yang pengen menghemat baterai, langsung gunakan aja super hemat baterai. Lalu next ada manajemen gambar kawan-kawan di sini. Nah, wow, sangat cepat sekali kawan-kawan, bukan kaleng-kaleng. Oke, next ada gambar serupa, gambar besar, screenshot, video dan gambar buram. Wow. Coba kita membuka gambar serupa nih bosku ya. Gambar serupa. Nah, oh iya bro, ini gambarnya itu sama kawan-kawan ya. Jadi aplikasi Noctowner ini bisa mendeteksi ketika gambarnya ada yang sama atau gambarnya ada yang buram, supaya handphone kita ini nggak terlalu banyak memakan memori kawan-kawan. Oke, mungkin gue bakalan hapus satu bro, biar lebih hemat lagi penyimpanan gua kawan-kawan. Nah, mantap sekali kawan-kawan. Sangat membantu sekali aplikasi ini untuk memaksimalkan kinerja smartphone kalian. Jadi buat kalian semua, wajib banget buat ngedownload aplikasi Noctowner ini kawan-kawan, supaya handphone kalian tuh lebih maksimal lagi kawan-kawan ya. Mantap jiwa bosku. Oke, buat kalian semua pengen download, langsung klik aja link yang ada di deskripsi bawah. Langsung klik aja dan langsung download, langsung install aplikasinya. Oke, gue pengen memberikan apresiasi gue terhadap Noctowner ini kawan-kawan, karena Noctowner ini sudah sangat membantu gue bro. Oke, kita bakalan menuju ke Play Store kawan-kawan di sini. Nah, oke, Noctowner, gue bakalan langsung memberikan nilai bintang 5. Kalau A10 sih gue kasih 10 kawan-kawan, soalnya sangat bagus sekali. Langsung kita kirim. Apakah aplikasi ini memiliki notifikasi yang berguna? Ya, sangat berguna sekali. Apakah aplikasi ini berisi iklan mengganggu? Tidak mengganggu iklannya kawan-kawan. Apakah konten aplikasi berbahasa Indonesia? Ya, berbahasa Indonesia. Sampaikan pendapat Anda. Oke, langsung gue sampaikan pendapat gue kawan-kawan. Terima kasih Noctowner. Oke bosku, langsung kita kirim aja kawan-kawan. Wow, sangat gampang banget cara penggunaan aplikasi ini. Pokoknya buat kalian semua yang pengen handphonenya itu lebih baik lagi kinerjanya kawan-kawan, dan suka patah-patah ketika bermain game, suka ngelag-ngelag, langsung kalian download aja aplikasi Noctowner ini, supaya smartphone kalian bisa bekerja lebih maksimal lagi kawan-kawan. Buat yang mau download, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Tapi wajib banget sih buat kalian semua ngedownload, supaya handphone kalian tuh lebih baik lagi kawan-kawan. Oke, langsung kita masuk aja ke dalam permainannya. Cek di. Oke, mari kita mulai bosku ya. Apakah dengan 2000 diamond kita bisa mendapatkan baju bundle top game? Mari kita lihat kawan-kawan. Ini gua sedang melakukan challenge dengan diamond yang sedikit. Semoga hoki lah boy ya. Semoga hoki. Mari kita ya, karakternya apa cuy? Oh, Miguel. Boleh. Kita bakal ganti karakter Miguel dulu cuy. Mana Miguel di karakter kawan-kawan? Karakter bosku nih. Karakter, pilih karakter Kang Miguel. Where are you Kang Miguel? Ini dia. Anjir Miguel gue leuga boy. Serem banget cuy. Oke. Mari kita buka kawan-kawan. Laki Royal. Bim salabim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim bosku. Ayo dapat. Dem, abem, waduh BH cuy, itu BH ngaperi kepala kambing, dapat dua lagi BH-nya kawan-kawan, bukan kan. Wow, dapat juga baju koboi wanita, walaupun ya menurut kalian biasa, tapi kan buat koleksi kawan-kawan ya, buat nama-nama lumayan cuy. Memang bukan kaleng-kaleng. Langsung kita buka lagi. Bukan kaleng-kaleng bosku ya. Dapat ayo. Dapat nih, dua kali spin dapat nih cuy. Iya. Siap. Mana? Wih, dapat gadget anjay. Wah, mantap. Mantul. Dapat gadget dua kali anjir, gila. Banyak amat kambing. Oke. Wah, 800 diamond kawan. Apakah bisa dengan hanya 2000 diamond kita mendapatkan Techno Gamer ini? Mari kita lihat kawan-kawannya sekali lagi buka. Bismillahirrahmanirrahim. Come on. Go Power Ranger. Let's go. Mas warnanya. Boy. Memang rezeki sudah diatur kawan-kawan ya. Hanya dengan 2000 diamond kita bisa mendapatkan top bundle gamer. Memang bukan kaleng-kaleng cuy ya. The best banget forever bosku, bukan kaleng-kaleng. Widih. Leuga bosku. Ya. Wah. Itu kawan-kawan menggunakan karakter Miguel ini, enggak tahu hoki, enggak tahu gimana.
Jadi bisa lah buat kalian coba-coba ya, pakai karakter Miguel, kawan-kawan ya, kali aja hoki gitu loh boy. Wah dapat ini bos, kita bakal ambil-ambilkan dulu ininya. Oke, kita bakal buka kawan-kawan ya. Bes, dapat tas lumayan cuk. Oh sepatu udah punya. Ah udah punya semua kambing. Oke nggak apa-apa, yang penting dapat rare item mat lah. Kak rare item ini, oh langsung buka. Woi bukan kalian, quick equip. Wajah dapat juga coy, hanya dengan 2000 diamond. Itu gue modal nekat doang cuy, yang penting konten bosku, bukan kaleng-kaleng ya. Mantap cuy, bukan kaleng-kaleng, gila. Oh ya kawan-kawan, dan buat kalian semua yang naik ke gua, bang top up diamond di mana? Gua top up diamond di Kodashop kawan-kawan, karena di Kodashop itu gampang caranya, harganya murah, pokoknya beda banget dari yang sebelumnya kawan-kawan. Tahu kan yang sebelumnya apa? Pokoknya beda banget. Kalau di kota shop ini, kalau kita top up 50.000, kita bakal mendapat bonus kawan-kawan, dapat skin senjata bonus kawan-kawan. Jadi buat kalian semua yang bingung mau top up di mana, langsung aja top up di kota shop kawan-kawan. Linknya udah gua taruh di deskripsi. Caranya sangat gampang banget, cukup memasukkan ID Free Fire kalian kawan-kawan dan pilih top up dan pilih cara pembayaran. Cara pembayarannya banyak banget, cara pembayarannya kawan-kawan, pokoknya paling the best banget di kota shop bosku ya, bukan kaleng-kaleng. Oke. Kawan-kawan, dan mungkin bakalan gue review dulu sampai sini. Jadi buat kalian semua, jangan lupa buat follow Instagram gue di @atasalfarizi. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching, and see you next time. Bye-bye!